Namaku Nafis. Umurku 10 tahun. Aku anak bungsu dari 3 bersaudara. Saya sekolah kelas 5 SD. Saya tinggal di Desa Loji, Kota Bogor. Hobi saya adalah menjelajah. Menjelajah adalah kegiatan saya setiap pulang sekolah. Sekarang saya akan menjelajahi jalan-jalan di desa saya. Saya mendengar kabar bahwa bibi saya akan mengadakan akikah. Apa itu akikah? Saya harus mencari tahu. Keingintahuan saya mengantarkan saya ke tempat di mana pertanyaan itu bisa terjawab. Setelah saya melewati banyak jalan yang saya belum pernah lewati, akhirnya saya pun sampai. Salam, nama saya Nafis. Nama bapak siapa? Namanya Mas Toyan. Mas Toyan? Iya. Saya nanya, tempat ini untuk apa? Untuk hewan hakikat, termasuk kambing, ada sapi juga ada. Jadi kalau ada yang butuh hakikat, bisa pesan ke sini, termasuk kambingnya doang, termasuk pemotongan hewannya juga bisa, matang pun bisa. Akikah itu apa sih, Pak? Kalau akikah itu sunah Nabi. Yang dulu pernah ada Nabi Ibrahim punya anak satu, kata Allah diuji oleh Allah. Nah, tapi tidak semata diganti ku hewan kambing termasuk sapi. Hewan kambing apa yang ciri-cirinya yang bisa diakikahkan? Jadi hewan kambing itu karena sunnah nabinya itu laki-laki, pakai yang laki-laki termasuk yang sudah cukup umur dan sehat tanpa cacat. Jadi di sini seberapa sulitnya sih berternak kambing ini? Dibilang sulit ya nggak sulit.
karena memang sudah jadi tradisinya kita seorang petani miala hewan, kambing atau sapi. Nggak sulit, cuman ada keunikan karena pekerjaannya itu nggak cukup cuma dikasih makan rumput doang, tapi kebersihannya pun terjaga, begitu deh. Jadi Pak, untuk kambing yang akikah itu harganya teh berapa? Variasi dari harga 2 juta sampai harga 5 juta. Itu juga termasuk pemotongan dan pengolahan atau? Iya betul, termasuk motong atau mengolah gitu. Kalau tidak termasuk pemotongan dan pengolahannya, jadi berapa? Nah, itu dari harga 15 sampai harga 3,5 juta. Kalau cuman kambingnya doang gitu. Selain kambing, ada apa lagi di peternakan ini? Kalau selain kambing, cuma ada sapi. Sapi kita baru nguji. Enggak banyak, tapi ada 2 ekor. Untuk lagi uji coba dulu. Kalau begitu, terima kasih ya Pak. Untuk saya mempertanyakan, maaf kalau mengganggu. Sama-sama sebaliknya. Nah, itu teman-teman, penjelajahan Nafis setelah pulang sekolah. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.